Pelaku curanmor dengan modus baru berhasil ditangkap petugas. Dua orang pelaku pencurian sepeda motor dengan modus baru ini melakukan aksinya dengan cara mengaku ingin menumpang sepeda motor kepada korbannya. Kedua tersangka berinisial AMM dan TS berhasil ditangkap Satuan Unit Reskrim Polsek Kota Kisaran dari persembunyiannya. Satu pelaku berinisial AMM merupakan pelaku begal yang merampas motor korbannya dengan menyamar sebagai penumpang pertama kali diamankan petugas. Usai menangkap pelaku AMM saat dilakukan pengembangan, petugas juga berhasil menangkap satu penadah motor curian. Saat melakukan penangkapan, petugas juga mendapati beberapa paket sabu dan jarum suntik dari tas pelaku berinisial TS. Pelaku tindak pidana penggelapan sepeda motor, unit sepeda motor Honda Beatpop. Itu bermula dari korban Arlan Abdi Praja dimintai tolong oleh pelaku yang bernama Ahmad Midian Marbun dengan alasan supaya diantarkan ke komplek masjid Jalan Sutami, Kelurahan Sidodadi. Setelah itu korban dimintai tolong juga untuk mengantarkan ke depan pintu gerbang Polres Asahan, diturunkan si korban, kemudian meminjam helm korban untuk masuk ke barak lajang Polres Asahan. Setelah dikuasai sepeda motor tersebut, langsung dibawa oleh si pelaku. Dari Asahan, Sumatera Utara, Agus Salim, Tribrata TV. Salam Tribrata.